Cek, cek, tes, tes. Udah mulai belum sih? Oh, udah ada. Halo, M. Arfan. Hai, saya juga. Halo, Bang. Halo juga. Btw, guys. Ini aku, apa namanya? Nggak, saya, apa ya? Aku itu mencet live. Dan ini kira-kira bagus nggak? Apa namanya? Apakah sudah udah jelas apa gameplaynya atau gimana gitu. Btw, suara aku udah jelas nggak, guys? Ini CH tes. Halo bang, halo juga. Assalamualaikum bang. Oke, halo juga. Si Bro, si Bro lagi-lagi datang di awal, guys. Oke. Dan di sini tes tes. Suara aku kedengaran nggak, guys? Waduh, sepertinya error ya. Sepertinya error. Apa ini? Ngedet bang gambarnya. Kedengeran. Oke, siap. Bentar, bentar. Kalau sekarang gimana, guys? Udah lancar belum sekarang? Sekarang aku udah ngebuka pintu sebelah kiri. Jadi harusnya sinyalnya bisa masuk dengan lancar. Like dulu dong, ya silahkan like dulu. Dislike juga nggak apa kok, kalau misalkan kalian mau dislike. Ya, supaya gue bisa tahu juga sih kalian suka atau enggak dengan live streaming ini. Makanya dislike gak masalah. Lumayan lah suaranya. Oke, terima kasih. Uno CH. Oke, halo Rio 3ZN9. Oke, dan di sini. Oke, udah ya Muhammad Ibnu Rafi. Oke, kita akan coba langsung aja main dan di sini. Kalau di episode yang sebelumnya, guys, ini gue akan gue tutup main di gamenya dan sudah sampai level Yu ini yang gue pakai karakter Yu sebelah kanan nih, guys. Dan sekarang kita akan coba untuk lanjutin gamenya apa dan supaya apa ya dan mencoba untuk bisa menamatkan gamenya kalau bisa sih. Kalau enggak ya mungkin kita akan lanjut di live streaming selanjutnya. Dan sini kita masuk ke chapter 41. Suaranya agak-agak gimana gitu, agak-agak gimana? Apakah nggak bagus atau gimana? Aku takutnya kalian nggak bisa dengar gitu loh, guys. Sebentar. Wah wah. Oke, ini aku coba main dulu ya. Aku coba main dulu nih. Soalnya aku udah pengen main guys game yang satu ini. Oh ini challenge. Oke, ini challenge guys. Guys, ada nggak guys dari kalian yang apa suka mainin game ini? Oh, ada komen. Aduh, langsung terkena poison. Oh iya, gue harus klik kiri untuk bisa keluar dari poison tersebut. Nyebalin banget. Tadi ada challenge, jadi kita akan coba untuk memakan para ikan-ikan yang ada di sini secepat mungkin ya. Terkena boost lagi. Sampai kita makan. Ini dia. Ada banyak sekali ikan-ikan yang kita makan. Oh. Oke. Lancar nggak guys suaranya guys? Langsung terkena ini. Dan btw di sini gue mainnya santai aja ya. Jadi mungkin gue coba untuk tidak teriak-teriak karena gue lagi pancingan guys, tenggorokan gue lagi sakit, jadi ya gue nggak bisa teriak-teriak gitu. Tinggal beberapa menit lagi pun, tinggal 50 detik lagi. Dan apakah gue bisa menyelesaikan challenge yang satu ini? Sepertinya bisa ya, karena tingkatnya tinggi. Oke, ada lagi kah? Nah, ada guys. Oke, dikit lagi. Nice. Kayaknya tinggal dua deh ini. Oke, kita cari dulu di atas. Gak ada. Di kiri ada, guys. Kayaknya kurang satu lagi sini. Nah, mana lu?
Oh sudah selesai, oh ini sudah. Ayo dong, please. Masa kurang satu lagi? Ya guys, kurang satu lagi. Mana ya? Nah ini dia. Untung aja, sisa 8 detik soalnya. Mic-nya deketin lagi bang. Oke, mic-nya deketin lagi. Bentar ya. Gue taruh mic gue. Oke. Oh ini ya. Ini gue, maksudnya mungkin dari kalian ngiranya mic-nya pakai yang ini guys. Gue sekarang mic-nya nggak pakai yang ini. Gue pakai mic-nya, mic yang ini guys. Ini dari kamera. Dan ini gue langsung sambungin aja ke sini, ke mic ya. Jadi langsung masuk ke laptop gitu. Oke, bang suaranya abang, suaranya gimana guys? Jelas atau enggak? Bang, coba agak deketin lagi sama mic-nya. Waduh. Sebentar. Gue bingung nih. Apa gue taruh sini aja kali ya? Sebentar guys. Duh, gimana ya? Sebentar, aku cari buku dulu supaya bisa aku tumpuk. Supaya bisa lebih tinggi dan lebih dekat lah ke mulut. Bentar ya, guys. Sabar terlebih dahulu. Nah, harusnya sekarang bisa. Tes-tes. 1, 2, 3. Apakah suaranya lebih lancar? Gimana guys? Lancar nggak nih? Oh ada 11 orang yang nonton ya? Oke. Lumayan jelas. Oke. Nah suaranya udah bagus. Oke siap-siap. Ini aku deketin dikit lagi nih. Nah. Oke. Let's go. Dan ini sepertinya ada item baru ya. Yaitu So Shiny. Ketika kita dapetin item ini maka kita bisa mengumpulkan menyingkirkan para predator dari diri kita ya, dan kita akan langsung aja lanjut. Wih, dari sini ini kita masuk di fase-fase memakan. Oh, tadi kita fase-fase challenging edge hampir saja. Nah. Oke. Guys, ada yang udah pernah namatin game ini enggak? Waduh, penggaris gua jatuh lagi. Aduh. Kaget gua guys, tiba-tiba ada paus orca yang tiba-tiba mendekat ke arah gua. Gua pikir mau diapain. Oke, nice. Sudah naik tingkat. Waduh, mulai banyak guys paus orcanya. Oke, dari sini kita dapetin protector. Aduh, langsung. Oke, wah gila guys. Setelah kita naik level, paus orcanya makin banyak ya. Gua harus berhati-hati nih. Oke. Oke, nice. Nice, easy peasy, masih gampang. Masih tinggal setengah. Oke. Ini dia. Waduh. Hampir saja ya. Wah, guys, gua bingung nih. Wah, gila, dikepung loh. Dikepung. Bang main game Mobile Legends lagi. Oh iya, kapan-kapan gua akan coba mainin game Mobile Legends ya, guys. Sama juga banyak dari kalian yang request game request game Modern Warship. Nah itu gue juga bakal coba mainin itu game. Dan ini kayaknya chapter yang cukup sulit ya, karena paus orcanya cukup gede dan ini agak sulit. Oke, sebentar lagi kita bisa berevolusi. Dan di sini masalahnya nyawa kita itu tinggal kuat juga biasanya kan, hampir saja. Wah, semakin banyak semua. Oke, sudah guys. Nice, kita tinggal makan pos misalnya. Dan sebentar lagi sepertinya gameplaynya akan selesai. Mana kau ya? Tadi kau membunuhku. Sekarang aku mau membalas dendam. Oke. Nice. Gila, pos orcanya banyak sekali. Dan di sini gameplay selesai. Oke, bang, mod Pow. Aku udah enggak main Pow, guys. Aku udah enggak main Pow. Kirain game mancing, ternyata kayak Hungry Sharkwalk. Iya, ini game jadul guys. Ini sudah rilis sekitar tahun 2006. Dan dari sekarang ini termasuknya game yang sangat jadul sekali ya. Mungkin bagi kalian yang lahir sekitaran tahun 2004, itu kalian kemungkinan besar tahu soal game ini ya. Dan
dan kita akan lanjut ke gameplay selanjutnya. Dan di sini gue mainnya apa ya, main game PC ya. Biasanya kalau aduh, langsung ke makan belum apa-apa. Dan biasanya gue maininnya game mobile ya. Dan di sini untuk beberapa saat ke depan mungkin gue akan coba untuk mainin game PC karena bosen guys kalau misalkan gue mainin game mobile terus-terusan. Oke, ini harus berhati-hati juga. Dan BTW, sebenarnya gue nggak terlalu pinter sih main di laptop seperti ini. Oke, naik. Berevolusi, guys. Dan di sini kita punya beberapa protektor. Oke, dan karena ada protektornya ini, kita jadi aman ya. Wow. Hati-hati, guys. Paus orcanya nih yang nyebelin nih. Selain karena ukurannya yang gede, sekali nyentuh aja udah langsung kegigit. Waduh, dimana-mana paus orca bung. Sebentar lagi kita bisa berevolusi dan bisa memakan paus orca tersebut. Makan. Nice. Oke. Nice. Gue suka nih kalau udah sampai ke level segini nih guys. Cuma kita tinggal berhati-hati sama bomnya gitu loh. Soalnya bomnya itu tidak mengingat apa tidak peduli mouse besar apa kalian, itu bakal mati ya. Oke, sip. Sudah selesai. Pintar pintar ngerusak WK WK ya sih. Mana si Moai? Hah, apa ini? Mister VVXV. Maksudnya apa? Santai, bro. Nggak usah ngegas. Nanti nabrak es. Oke. Gamenya kayak di mall. Kayak di mall. Kayak di mall gimana? Ini akhirnya lawan Megalodon gitu bukan sih? Anu guys, kayaknya enggak sih. Ini nih apa namanya, musuh apa bos terakhir kita itu kayak ikan tapi versi alien. Ya begitulah ya, ikan versi alien. Oke. Waduh, kok hiu, kok predatornya di mana-mana. Oke, kita pakai ini aja. Nah, nice. Hiu-hiu, pergilah kamu. Sekarang saatnya aku mau menyantap makananku. Oke. Oke. Waduh, ini ubur-uburnya nyebelin banget. Oke, kayak kail pancing dulu, guys. Dan di sini ini item yang cukup bagus ya. Kita bisa menarik mereka-mereka yang jadi predator. Oke. Oke, makan saja, saudara-saudara. Oke, ini gua harus hati-hati sih. Gua nggak boleh cepet-cepet pindah apa pindah ke kanan, pindah ke kiri karena bisa jadi gua langsung diterkam. Oke. Nice. Oke, guys. Sebentar lagi kita bisa berevolusi. Jangan sampai makan ikan beracun. Nice. Makan kau ya. Oke. Dan biasanya paus orcanya mulai banyak nih. Nah, ya kan? Nah, lu paus orcanya, guys. Mulai banyak. Oke, berhati-hati saja. Kita turun ke bawah. Tuh kan ada paus orca. Oke. Oke, ini bisa, guys. Oke, sebentar lagi. Tinggal setengah lagi kita bisa makan si paus orcanya. Seperempat lagi, Bung. Oke, makan saja. Oke, kita harus berhati-hati, guys, sama ikan beracunnya ya. Pokoknya yang paling menyusahkan itu salah satunya ikan beracun. Gue mati berkali-kali gara-gara ikan beracunnya. Nggak, ikan beracunnya nggak ngebunuh sih, cuma dia kayak apa namanya bikin gua sulit bergerak gitu loh. Oke, kita makan dulu. Oke, nice, langsung kita makan, guys. Ini kayak kalau misalkan kalian berkata ini kayak gamenya itu tuh kayak Hungry Shark, ya bener sekali ya, tapi ini game lebih dulu daripada Hungry Shark. Oke. Dan gamenya selesai. Tinggal nunggu Putri Duyung nih. Wih. Bagi kalian yang pernah mainin game apa Feeding Frenzy yang pertama, itu bakal ada Putri Duyungnya, guys. Apa ini? Gua ingin tahu SCP. Ah, ini kok tiba-tiba ngomongin SCP ini, kenapa ini? Oke. Gamenya apa? Si Oke.
Bang, itu gamenya saat gua masih kecil. Iya, ini juga game pada saat gua masih kecil, guys. Pada saat gua lagi main bareng saudara gua ya, ke rumahnya saudara gua dan gua dipinjemin komputernya dia. Wis, guys. Itu dia. Itu dia. Si karakter yang bosnya ya. Oke, dan di sini tugas kita adalah memakan ekor-ekornya ya. Jadi kalau misalnya mereka datang, kita makan di atasnya sini. Hop, aduh nggak kena, kita ke atas dulu. Tunggu momen tumbung dan makan. Aduh, langsung termakan. Harusnya gue langsung ke atas ya. Oke. Jangan ulangi kesalahan yang sama, Versus. Kita ke bawah dulu. Oke, itu dia, dia ada di situ, guys. Berhati-hati saja. Wah, gila sih. Ini susah, guys. Apalagi ada yang danger-danger kayak gini nih. Om. Oke. Wah, gila. Dia langsung. Wah, cepet banget. Cepet banget. Tolong. Yah. Wah, gila. Oke. Apakah begini cara makannya? Oke. Jadi kita melawan si bos ini, guys. Oke. Mana kau? Aduh, enggak sempat, enggak sempat. Sabar. Ini dia. Waduh. Oke, kita pasin sini. Nice. Kita bisa makan yang seperti ini ya. Dan ini ternyata cara mainnya seperti ini. Oke, bentar gua. Nah, ini dulu. Nah, di sini tugas kita adalah menggigit si tali apa yang ada di atas ininya si ikan yang gede dan kita akan menggocek dia sampai ini nih. Sampai ke arah sini supaya kita bisa makan jamur-jamur dan membuat nyawanya dia itu berkurang ya. Kayaknya sih tinggal beberapa kali lagi, guys. Oh, hampir saja kena. Iya, waduh, termakan. Please, please jangan ngulang. Oke, nggak ngulang, guys. Nggak ngulang. Nice. Nice. Nice, langsung terkena tuh. Langsung terkena. Waduh. Oke, mungkin 1-2 kali lagi ya, guys. Kita bisa menghajar dia. Mana lu? Nice. Makan tuh. Makan. Oke. Mati dia. Dan mengecil. Dan kita bisa makan dia ya. Wih. Akhirnya temen. Tapi harusnya masih belum selesai sih. Harusnya masih belum selesai, guys. Oke. Apa ini? Halo bang. Halo juga. DFF. Oh, kecebong. Ya, ini bentukannya kayak kecebong, tapi ini lebih ke arah hewan apa hewan yang hidup di dasar laut sih. Kalau misalnya kalian tahu hewan yang apa namanya? Dia punya ekor nyala di sebelah atasnya dia. Aku lupa sih namanya apa, tapi kalau yang spesies yang tadi kayaknya aku enggak tahu sih ada atau enggak. Ini. Sini ada banyak sekali ikan-ikan. Oh ya, gue mau jelasin juga, guys. Ini ikan ada macam-macam ikan sih. Di sini ada ikan yang ini nih, yang kayak tajam-tajam di bagian atasnya itu namanya adalah ikan apa namanya? Ikan singa laut kok nggak salah ya namanya. Gue agak lupa-lupa inget gitu loh. Terus ini ada cumi-cumi ya, yang dia apa namanya? Ngasih kita tinta berwarna hitam ya. Kalau kena kita bisa lebih susah buat jalannya. Oke, makan saja. Sebentar lagi kita bisa bunuh mereka. Nice. Naik level. Oke. Makan saja, Bung. Makan saja. Wait. Waduh. Oke, hampir saja gua mati, guys. Oke, kita makan saja mereka dan kita bisa naik level ya. Nah, kalau udah sampai ke level seperti ini, waduh, langsung termakan. Ini gue dibunuh sama kerang sih, nyebelin banget tuh kerangnya. Dan guys, gue mau tanya sih, apakah kalian suka ketika gue bermain game seperti ini? Karena biasanya apa audiens gue itu mayoritas suka gue main game mobile ya. Gue nggak tahu kalau misalnya kalian suka gue main game PC atau enggak. Kapan lanjutin MW bang? Ya, MW sekarang-sekarang ini nih
apa sebelumnya guys itu tuh gue lagi bosan main MW, tapi sekarang tuh gue kayak pengen nyoba main MW gitu loh, gara-gara nonton video orang lain main MW itu kayak seru banget gitu. Makanya gue mau coba buat live streaming MW, apa modern worship juga sih, tapi mungkin itu besok atau apa kapan-kapan gitulah ya. Dan mungkin di live streaming itu kalau misalkan kalian mau apa ngajak mabar ya, kita mungkin bisa mabar bareng di live streaming tersebut ya, kalau bisa ya teman. Oke, waduh ini yang bisa kita makan cuma cumi-cumi dong. Wah susah nih kalau begini nih. Oke, makan cumi-cuminya ini juga. Oke, waduh yang bisa kita makan hanya cumi-cumi ya. Oke, oke, nice, ada kail, kita makan. Oke, wuh, hampir saja kena. Kita makan dulu ini. Oke, hampir saja terkena serangan. Oke guys, sebentar lagi kita bisa berevolusi. Dan ini kenapa predatornya deket banget sama gua. Oke, mana tuh cumi-cuminya? Mana kalian? Wuh, hampir, hampir kena, hampir kena. Wah, kalau kena ngulang sih. Dan itu susah sekali. Oke, nice. Naik level. Naik level. Oke, kita bisa makan yang berwarna hijau. Ini juga. Ini juga. Mana kalian ya? Hampir. Eits. Yang ini gede banget. Oke. Kita makan dulu, guys. Apa saja yang ada. Gue pikir apa ini. Oke. Oke, oke. Nice. Kita makan. Dan tinggal setengah guys. Oke, sebentar lagi. Nah, ada pancingan. Kesempatan buat kita makan yang bisa kita makan. Oke, nice. Sebentar lagi, tinggal setengah guys. Kita bisa naik level. Oke, waduh. Ya, itu susah banget. Ya, kita ngulang dong. Oke, gak masalah. Lanjut aja. BTW habis ini gue mau minum sih. Gila, tenggorokan gue sakit banget. Oke. BTW. BTW guys, suaranya masih jelas enggak? Di sini gue udah deket sama mic sih. Oke, tinggal setengah. Gue pikir apa? Ternyata bisa dimakan. Oke itu dia. Wah gila, susah sih ini. Susah sekali bung. Oke ini bisa dimakan. Oke ini juga hampir saja gua ke tempat hewan apa namanya, singa laut. Oke sip, sebentar lagi kita bisa naik level. Oke, wow, hampir saja kena. Hampir saja kena, ini kesempatan sih. Jangan sampai kita mati. Tinggal dua kali gigitan sepertinya. Oke, ini dia. Ini juga, nice, naik level. Tinggal makan yang si singa-singanya nih, guys. Enak. Langsung saja kita lahap mereka-mereka. Yang tadi banyak banget ngekill gua ya. Wow, hampir. Hampir termakan oleh kerang ya. Bukan termakan sih, mati. Oke. Dan gameplay selesai. Singa laut tuh bukannya yang kayak dugong ya. Bukan. Setauku itu malah gajah laut deh guys. Setauku loh. Ya setau gue itu gajah laut. Gue mau lihat video tutor dulu. Oh ya silahkan. Level bang. Oke. Dan di sini BTW sorry banget ya guys, gua mau coba untuk ambil minum sebentar ya. Pokoknya enak lah kalau misalkan di samping kita ada air minum. Dan sekarang tenggorokan gua udah sedikit siap gitulah. Oke, di sini ada apa namanya? Ada teman gue guys, ada Albertus Sigul lagi. Gak main ML nih, biarkan kue sengajari aku. Ora.
Aku wis ra main ML neh kok. Kapan-kapan. Soalnya marake kecanduan. Oke, di sini kita masuk ke challenge ya. Kita akan melawan dia lagi. Yang sebelumnya sekarang berbeda guys ya. Ketika kita ngigit dia, dia akan apa namanya? Dia akan menyedot ya musuh-musuh yang sudah menggigit dia. Oke, waduh. Terkena serangan lagi dan di sini nyawa kita sisa dua. Semoga aja kita bisa mengatasi mereka. Oh, iya, mau makan apa lagi? Wah. Oke, gua pikir gua bakal mati gitu. Oke, nice, bisa guys. Bisa tinggal dua kali lagi harusnya ya. Oke, jangan berapa garis finish. Ketika nice. Oh. Dan dia akan coba ke sini guys. Kita pancing dia dengan pop. Nice. Sebentar lagi. Oke, sisa kayaknya sekali atau dua kali lagi guys ya. Harusnya bisa. Hampir aja kena. Makan bung dan dia akan nyebak si itu juga. Oke. Sekali atau dua kali lagi guys ya. Semoga aja timing gua bisa pas. Oke, berhati-hati aja bung. Ini dia. Hop. Iya. Mau kemana lu? Ini dia bakal ngejar dan tabakan jamur-jamur ini. Dan dia akan mati ya sepertinya. Ayo lu mengecil. Dan kita akan ngejar dia. Dan BTW kalau nggak salah di endingnya itu tuh, si ikannya itu tuh akan mati ya. Akan kemakan gitu lah. Apa ini? Kapan main modern apa World of Tank lagi bang? Ada event hadiah super heavy tank tuh besok. Oh oke. Gua akan coba untuk mainin ya. Dan BTW sebenarnya gua masih punya game tersebut. Dan ya, gua mau coba sih buat mainin itu game. Oke. Bang, kapan MW? Anu guys ya, mungkin besok atau mungkin besoknya lagi ya. Gua nggak tahu gua bisanya kapan, tapi ya secepat mungkin gua akan coba untuk main untuk live streaming atau mungkin mainin game MW. Cuma ya gua nggak janji, guys. Tapi kemungkinan besar akan gue lakuin sih. Waduh, langsung banyak yang menyerbu kita. Ini banyak banget sih hewan-hewan yang berpoison. Waduh, hampir. Wah gila guys, predatornya banyak banget. Predatornya banyak sekali. Oke. Dan kita harus berhati-hati dengan hewan-hewan di sekitar ya. Pokoknya jangan asal makan. Kita harus pilih-pilih makanan guys, jangan sampai kita santap yang lebih gede dari kita. Eits, hampir saja. Oke. Oke, sebentar lagi naik level. Please. Oke, please bisa. Oke, beberapa kali lagi, nice, kita bisa makan. Waduh, oke nggak masalah guys. Yang penting kita bisa makan yang berwarna ungu. Hop. Ada lagi nggak? Oke, naik saja. Ini juga, waduh guys, ada banyak sekali yang mencoba mengikuti kita ya. Ini si, apa namanya, hewan pedangnya ini, dia ngikutin gua terus dan juga gua diterkam oleh hiu lah. Nyebelin banget. Itu nyebelin banget. Aduh, susah sih ini. Meskipun sudah bisa makan ya ungu. Oke, banyak sekali yang ikuti gua. Dan semoga saja aman-aman saja, guys. Hampir saja. Hampir aja. Weh, pada ngikutin. Waduh. Please, bisa. Oke, untung gua langsung refleks ke kiri ya, guys, supaya kita bisa langsung ke kanan. Tidak. Oke, masih ada satu proteksi. Kita dapetin proteksi. So, aman-aman saja ketika kita dimakan, kita masih bisa. Semuanya langsung bisa dimakan gitu. Oke, kita makan. Apa aja yang bisa kita makan. Ini dia. Teman-teman, dan sebentar lagi kita bisa menyelesaikan game yang satu. Oke, ayo. Sebentar lagi. Oke, nice. Dan gameplay selesai. Tadi kan udah dijawab, Pak. Apa ini? Bang, live sampai jam berapa? Kurang tahu guys ya. Kalau misalkan nanti ada acara mendadak, mungkin gua akan langsung akhiri live kali ini ya.
Waduh, guys. Bentar, bentar. Ini sebentar, bentar. Kita masuk ke sesi apa namanya? Ngejawabin pertanyaan orang dulu ya. Soalnya ini kamera gua baterainya tinggal dikit, guys. Jadi sorry banget. Bentar. Gua mau coba switch ke ini nih, ke kamera laptop. Bentar. Sebentar, my friend. Tunggu dulu. Gua mau ganti ke sini sih. Oke. Bisa nggak ya? Nah, sudah gua ganti. Dan sorry banget ya. Sabar, sabar. Ini aku nyoba ganti kamera dari kamera Canon ke kamera laptop supaya gua bisa apa supaya karena apa namanya? Baterai kamera gua tinggal dikit banget, sudah merah menyala. Dan kita akan lanjutin buat mainin gamenya lagi. Oke. Ntar guys, gue lurusin dulu ya. Ini webcamnya. Aduh, sebentar. Sebentar. Oke. Nice. Kita lanjut guys. Wih, ada 11 yang nonton. Oke. Apa ini? Abis ini main Pizza Frenzy bang, bagus juga tuh game. Gua stuck di map Mars. Oh, gua juga main apa Pizza Frenzy loh guys. Gua juga main Pizza Frenzy dan itu gamenya cukup bagus ya. Dan gua dulu juga suka banget main tuh game. Dan gua ingat banget sih masa kecil gua mainin game yang satu itu. Gila, seru banget sih. Dan ya mungkin bagi kalian yang lahir di sekitaran 2004 atau mungkin lebih tua guys, mungkin kalian tau lah sama game Pizza Frenzy. Itu game langsung mati ya. Waduh, nyawa kita tersisa beberapa ya. Would you like to continue? Yes. Waduh, sisa continue kita 2 guys. Oke, kita akan coba continue saja. Dan semoga saja kita bisa menang ya. Ini nyawa kita tadi sisa 3 nih soalnya. Oke, ada pemancing. Nice, dan semoga aja nyawa kita masih bisa bertahan sampai anu ya, stage akhir ya. Oke. BTW ini sudah berapa menit ya guys gua live streaming ya? Kayaknya sudah setengah jam. Hampir aja. Hampir saja. Oke. Oke, bisa guys. Bisa. Nice. Lompat. Ha. Ini ada banyak banget. Hampir, aduh termakan. Wah gila, nyebelin banget itu ikan. Waduh, gua dikepung, tolong. Ya, langsung termakan lagi. Dan nyawa gua sisa 1 guys. Belum apa-apa. Ah, gila. Padahal belum ada peningkatan loh. Ini kalau gua mati sekali lagi bisa bahaya nih. Oke. Waduh. Waduh, ini nyebelin banget sih. Yang kuning-kuning guys, itu nyebelin banget. Oke. Ayo kita lanjut ya. Oke, nice. Hampir aja termakan saudara-saudara. Wah gila, ini pada ngikutin gua semua nih. Oh tolong. Wah parah guys. Wah gila, susah sih. Susah sekali nih. Pada ngikutin gua semua. Pada di atas semua. Atau gue coba ke bawah kali ya. Ke bawah harusnya lebih sepi guys. Oke. Waduh, ini juga ngikutin sih. Kayaknya ini game di program ngikutin kita. Tapi apa namanya, nggak cepet loh guys. Tapi agak pelan-pelan gitu loh. Hampir saja. Untung gue langsung fast head. Oke. Fastness, ayo tunjukkan skill kamu. Oke. Oke, nice. Kesempatan. Oke, kita berevolusi guys. Nice, kita bisa makan. Hampir saja. Wah gila. BTW ada beberapa ikan yang harusnya bentar. Ada beberapa ikan yang harusnya dia nggak makan ikan guys, tapi dia bisa makan ikan di sini. Oke, kita lanjut aja. Hampir aja. Gue pikir termakan. Oke, sebentar lagi. Apakah gue bisa menang di percobaan kali ini? Oke, bisa guys ya. Bisa. Masih sisa satu nyawa. Ayo. Oke, sip. Sebentar lagi guys.
Sebentar lagi. Oke, sekarang gua main aman sih, soalnya nyawa gua sisa dikit. Sisa dikit banget. Kalau mati gua ngulang. Nice. Selesai. Ah. Oke. Akhirnya selesai, Bung. Bang, live sampai jam berapa? Enggak tahu, guys. Enggak tahu. Oke. Mat. Bang, cobain Growtopia deh. Growtopia. Growtopia itu tuh game apa, guys? Bang, live sudah setengah jam. Iya sih, sudah sekitar 30 menitan. Growtopia itu apa, guys? Coba ya kalian komen, kalau misalkan kalian tahu gamenya. Gila. Ini siapa yang naruh peledak, guys, di sini? Nyebelin banget. Waduh, dan ancaman kita ada 3, guys. Ada ini. Waduh, langsung termakan dari atas. Dan apakah kita ngulang? Iya, kita langsung ngulang, guys. Ya, di sini, would you like to continue? Dan ini ada satu kesempatan lagi. Dan apakah ketika kita, apa namanya? Ketika kita habis continue-nya, kita ngulang dari awal? Semoga aja enggak ya. Semoga saja tidak. Tuh. Gue berharap banget sih. Semoga gue bisa menang, guys. Di sini. Oke. Oke, makan. Sini, sini, sini. Oke. Aduh, termakan lagi. Kok bisa? Wah, gue harus ke bawah sih. Ini susah sekali, guys. Susah banget. Gila. Aha. Sini kalian, ya. Sini, sini, sini. Nice. Pokoknya kita juga harus memperhitungkan situasi, guys. Apakah ada pelikan di atas atau enggak. Kalau misalnya ada, kita ya jangan terbawa emosi. Ah! Ya... Guys, itu gimana caranya? Ada pelikan. Tuh kan, nyebelin banget tuh. Dan bomnya cuma ada 2 tuh di atas. Oke, apa gua gocek dari arah sini ya, guys ya? Mungkin saja. Ha, oke, bisa. Bisa. Oke, bisa, guys. Bisa. Mungkin gua dari arah sini kali ya. Oke, sebentar. Gua dari arah sini aja, guys. Habis itu ngerekam dia dari sini. Mana kau? Waduh, ternyata. Gila loh, susah banget. Ya. Apa ini? Apakah gua ngulang dari awal? What? Oh, enggak. Ah, gua pikir ngulang. Ternyata enggak ya. Untunglah. Enggak ngulang dari awal, guys. Gila sih, ini perjuangannya susah sekali. Apa ini? Gila, ada banyak sih komentar dari kalian. Game Finding Nemo kah, Bang? Hah? Apa ini? Ntar, terlalu banyak komentar, guys. Gue nggak bisa jawabin kalian satu-satu. Oke. Bang, mic-nya error lagi. Error lagi? Oke. Ntar, guys. Ini gimana ya? Atau gue coba keatasin lagi nih. Sebentar. Tinggal di atas sih. BTW, suaranya udah mulai lancar belum? Tes, 1, 2, 3. Apakah suaranya sudah mulai lancar? Oke. Sekarang udah bener, oke, siap. Live-nya sampai jam 4. Nggak mesti sih, guys. Mungkin saja bisa lebih dari itu. Makanya, gue nggak bisa jawab apa jawaban yang paling tepat. Dan, di sini... Sorry, kayaknya gue harus minum dulu deh. Bentar. Oke, kita lanjut aja ya, guys. Ke chapter 51. Dan sepertinya tinggal 10 chapter lagi ya. Oke, ini kita suruh untuk makan yang seperti tadi. Dan ini gue masih bingung sih gimana caranya biar bisa menang. Atau kita mungkin ada di jarak sini ya, jarak aman. Mungkin jarak sini, dan kita akan, setelah kita gigit mereka, kita akan langsung ke atas sini ya. Nggak terlalu ke atas, nggak terlalu ke bawah juga ya. Mungkin seperti itu, guys, caranya. Waduh, hampir saja. Ya, ayo. Nah, bener kan? Oke, gua udah tahu, guys, sekarang caranya ya. Cuma agak tricky sih, agak susah banget. Tuh kan? Tuh. Ah, termakan dulu. Oke, mungkin gua kurang deket sama... mungkin gua kurang deket sama si ini ya, bomnya, guys.
harus deket. Nah, bener kan? Harus lumayan deket. Ayo lu, nyawa lu tinggal setengah. Oke. Makan saja. Makan saja. Jebum. Nice. Oh, oke, gua udah tahu guys sekarang caranya ya. Gua udah tahu sekarang. Cara buat ngatasin si dia nih. Aduh, termakan lagi. Woi, woi, woi. Woi, tolong. Oke, sekali lagi guys. Sekali lagi kita masih punya dua nyawa ya. So, aman-aman. Tidak ada pelikan. So, kita ke atas enggak masalah. Nice. Gameplay selesai. Wuh. Oke. Oke, dan ketika kita apa? Kesempatan kita udah habis semua, kita masih bisa apa namanya? Main dan ngulang dari awalnya. Gue takutnya ngulang dari awal ternyata enggak. Sepertinya kita menggunakan karakter yang berwarna hijau ini ya. Aduh, sorry. Suara gua agak apa? Agak ngilang. Aduh. Oke, okay, kita menggunakan si ini dan heating frenzy. Pokoknya kayaknya ada banyak sekali ikan-ikan yang melalang. Extra life. Oke. Sekarang gampang sih, ini predatornya nggak terlalu ngikutin gua guys, dia berenang ke arah yang dia mau. Aha. Easy peasy. Ini masih gampang. Oke. Ah, nice. Bisa naik level. Oke, kita makan dulu cahayanya. Kita bisa makan yang ini. Makan lagi cahayanya. Biar penglihatan kita makin luas, guys. Karena emang susah sih ini. Aha. Ada predator yang paling atas. Hah. Oke, ini bisa kita makan. Eits, hampir aja gue ke tempat ikan yang warna biru, guys. Kalau kena tuh mati gue. Oke, nice. Sekarang kita bisa makan ikan berwarna biru. Oke. Sudah enak sih ini. Sudah enak sekali, guys. Tinggal kita makan-makan mereka. Wits. Aduh, gua enggak tahu loh. Perasaan tadi enggak ada apa namanya? Tanda-tanda dia mau ke sini yang gede sendiri. Oke. Okay. Lanjut saja. Kita makan mereka. Wah, ini susah sih ini. Gua takut kalau misalkan ada hewan yang cukup gede, guys. Oke, okay, sip. Ah, dapat penglihatan. Gua butuh penglihatan banget sih. Ha. Nice, gameplay selesai. Bang, mic-nya error lagi. Hah, error lagi? Eh, enggak, Ding. Oh, ini chat yang lama. Apa ini? Kapan-kapan main Blockcraft? Gua enggak tahu sih Blockcraft apa. Ada link Discord-nya tidak? Kalau maksud kalian link Discord channel gua, guys, ada ya. Oke. Okay. BTW, di tempat kalian burik enggak, guys, sinyalnya? Maksudnya gambarnya burik enggak? Apa ini? Kecebongnya kabur kemana, Bang? Enggak tahu itu. Kayaknya emang didesain kayak gitu sih. Jadi kita menggunakan hewan yang beraneka macam karakter, terus kita apa namanya? Setiap karakter itu nantinya bakal ngelawan si bos itu, guys ya. Oke, dan kita masuk ke sini. Apa ini? Give me a break. Oh, ini buat apa ya? Buat supaya bisa terang ya. Kayaknya kita menggunakan karakter yang sama deh. Tuh kan. Bener guys, ini susah sih. Gila. Oke, sepi banget. Oke, si ikan-ikan kecilnya guys dia udah berombol, jadi agak susah lagi buat bisa namatin game-nya. Oke, nice. Waduh. Oke, makan saja gue. Ini juga, nice. Ada lagi gak? Ini ikan kecilnya susah banget guys nyarinya. Enggak, kayak tadi. Tadi jumlah mereka lumayan banyak. Oke, nice, naik level, dapat bonus. Oke, makan saja dan kita bisa makan yang seperti ini. Eits, hampir saja kita mati gara-gara kerang, nyebelin banget tuh. Oke, kita makan dulu. Nice. Hampir aja.
Hampir aja, hampir aja. Oke, guys. Oke. Nice. Bisa kita makan yang berwarna biru. Dan sekarang saatnya tinggal finishing. Oke, yang di atas kita juga harus berhati-hati. Waduh, tidak sinyal apa sinar gua, guys. Tinggal dikit. Oke. Oke, Mega Frenzy. Ada lagi nggak? Oke, dan gameplay selesai. Apa ini? Gila. Banyak anu, guys, banyak chatnya, jadi gua nggak bisa apa baca satu-satu. Oke, mungkin nih game udah nggak populer, Bang. Udah tua kan soalnya. Iya sih, sudah. Kalau misalnya ini game rilisnya 2006, berarti ini sudah sekitar 15 tahun, guys, ya. Cukup lama sekali. Ya, cukup lama sekali. Apa ini? Kok sepi cuma 3 orang? Iya sih. Ini sepi dan sekarang cuma 1 orang, ya. Tidak masalah. Di sini gua cuma mau hepan saja sih. Dan kita akan coba lanjut. Oh iya, BTW, apa namanya? Penyebab sepi ini apakah gara-gara apa ya? Apakah gara-gara jelek sinyalnya atau gimana, guys? Apa ini? Parah. Hah? Gimana, guys? Apakah sinyalnya jelek atau gimana nih? Ntar ya. Gua mau coba cek di handphone gua apakah jelek sinyalnya ya. Gua coba cek dulu. Sebentar. Atau gua coba quit and save dulu ya. Biar kita bisa langsung ke save game-nya. Oke, gua cek dulu ya. Sabar. Apakah sinyalnya bagus atau enggak? Oke. Bentar, guys. Apa ini? Sinyal aman, banyak keperluan, relief kali, Bang. Saya pakai WiFi. Oh, ya. Yeah. Kalau pakai WiFi mungkin bagus ya. Anu nih ada Fatia Mufida. Halo, Bang. Halo juga. Apa kabar? Saya butuh link Discord. Link Discord-nya itu anu, guys. Coba kalian cek di bukan di description sih. Bukan. Gua belum nyantumin di description live streaming. Coba kalian coba cari video gue yang terbaru yang bukan live streaming, guys. Itu kalian coba cek link description-nya. Nah, di situ akan ada link Discord. Kalian masuk aja ya. Oke, di sini gue akan coba untuk lanjut. Dan semoga saja bagus ya. Di sini gue nggak bisa lihat apa namanya gue dalam bermain game ini. Community di invalid. Oh, mungkin link-nya sudah expired ya. Mungkin nanti gue akan coba untuk apa update link-nya. Pantesan apa akhir-akhir ini jarang yang masuk, guys. Ternyata mungkin link-nya yang invalid sekarang. Oke, sabar ya. Mungkin nanti gua akan coba kasih kalian link-nya atau kalian coba cek aja di deskripsi video apa namanya? Gameplay bus, tapi nanti gua akan ganti di sana apa namanya? Link Discord-nya ya. Oke, kita akan lanjut aja ke game yang satu ini. Oke, ini apa ini? No Stomach Kids. For the fight bonus stage. Oh, ini mungkin apa namanya challenge ya? Gua nggak tahu juga sih. Oh iya, guys, challenge ternyata ya. Challenge. Kita suruh makan sebanyak mungkin yang berwarna ini ya. Oke, wah, tapi banyak banget, guys. Yang ini, wah, gila. Agak susah sih ini. Yakin gue, guys. Karena ini emang agak sulit dicari. Oke, makan. Ada lagi tuh, wah gila, ubur-uburnya nyebelin banget. Untung nggak ada yang bikin gue bisa mati, guys, di sini. Oke, nice, ini juga. Wah gila, baru sepertiga. Oke. Makan dulu, guys, apapun yang ada. Oke, ini kita kejar dia. Waduh, ubur-uburnya terlalu banyak. Kita makan dulu. Oke. Kayaknya ini kita nggak harus menang sih. Kayaknya sih, soalnya ini susah, Bang.
susah banget dan kayak hampir mustahil misalkan kita mau nyelesain game ini. Oke, habisin saja ini, kita sedot mereka. Oke, ada banyak starnya, ada banyak starnya. Oke, habisin saja bung. Dan tinggal berapa ya? Oke, sebentar guys. Oke, dari sini sisa 38 menit, 38 detik maksudnya. Halo Bang Alvin Arsi, halo juga Alvin Arsi, apa kabar? Sehat-sehat aja kan? Oke, tinggal beberapa guys, tinggal 26 detik lagi dan semoga aja kita bisa melewati ini. Oke, dapat 3 detik. Dan ini nyebelin banget dah ubur-uburnya. Nyebelin banget. Oke, okay, nice. Oke, okay, makan aja nih guys. Chapter ke-54 ya. Berarti masih mungkin aja nanti sampai chapter 65 guys atau 60 gitu atau mungkin 70. Gua enggak tahu sih. Dan semoga aja kita bisa menyelesaikan ini ya. Time up. Stage complete. Oke, sepertinya ini cuma challenge doang guys, supaya bisa nambah si apa namanya skor kita, dan kita akan lanjut ke sini. Tinggal beberapa gameplay lagi, tinggal 6 gameplay lagi. Tapi sebentar guys ya, gua mau coba untuk minum terlebih dahulu ya. Gua banyak minum sih. Oh iya, kalian juga jangan lupa minumlah sebanyak mungkin, karena ya emang situasi kayak gini tuh harus banyak minum lah ya. Oke, dan kita akan coba untuk lanjut. Bang bentar lagi aku mau mandi. Oke silahkan mandi aja guys, bagi kalian yang punya aktivitas di luar utamakanlah aktivitas di luar ya. Oke, gameplay kayak gini tuh bisa ditonton kapan aja sebenarnya. Oke, sebentar. Nice. Oke, ini mulai dari kecil banget sih. Si ikan guys. Oke, sudah speed up. Up. Oke, sebentar. Mungkin musuh. Oke, makan saja. Oke, masih belum. Nice. Oke, kita bisa makan yang seperti ini ya. Nice, mati kau. Oke, tinggal sebentar lagi guys. Ini dia, kita makan mereka. Ha. Waduh, semakin banyak hiunya ya. Semakin banyak hiunya. Dan kita termakan. Ini sih. Waduh, oke tapi nggak masalah. Kita punya extra life 7 sekarang ya. So aman-aman saja. BTW mungkin di live streaming kali ini buat makanan. Mungkin gua akan coba untuk nggak terlalu banyak ngomong ya, karena udah main kecapean lah untuk ngomong seperti ini. Tenggorokan gua makin lama makin sakit guys. Oke. Ini kita lanjut aja. Kayaknya setelah kita naik level kita bisa makan hiu sama paus orcanya deh guys. Kayaknya sih, semoga saja. Karena ukurannya sama gitu ya. Agak gedean paus kerja dikit sih. Waduh. Oke. Okay. Hap. Oke, okay, nice. Berhati-hati aja, jangan terlalu ke bawah. Hap. Hampir aja. Hampir aja kena. Okay. Waduh, gua dikepung, guys. Bingung nih mau ke mana. Oke. Okay. Oke. Okay. Ikan-ikan yang bisa gua makan malah termakan. Oke, makan saja itu, Bung. Ha. Oke, nice. Kita bisa makan yang hiunya. Hop, hop. Dan apakah paus orcanya bisa kita makan? Gua nggak berani sih, tapi harusnya bisa ya. Tapi gua harus berhati-hati sama si paus orcanya. Oh, kita ternyata nggak bisa makan paus orcanya. Ya, seperti itulah versinya. Oke, kita coba untuk makan si hiu-hiunya ya.
Oke, kita juga harus berhati-hati sama si paus kurcanya, guys. Gila, paus kurcanya banyak banget. Oke, hampir saja. Paus kurcanya itu nyebelin. Oke, bentar lagi, Bung. Makan saja ini. Oke, kita dapat protection. Oke, fast hand, Katniss. Bentar lagi, kita bisa menang. Oke, apakah... Hampir. Oh, sudah berhasil. Nice. 5 menit lagi sejam. Oke, 5 menit lagi sejam. Ya, padahal masih ada 5 match lagi, guys. Aduh. Iya nih, sisa 5 match. Mungkin kita akan ngelanjutinnya dulu ya, guys. Cuma, gue mau coba istirahat terlebih dahulu. Gue mau coba, anu guys, apa? Buang air terlebih dahulu ya. Jadi, apa? Kita akan kembali lagi. Ya, gue... Buang air dulu guys ya. Sabar. Oke, sorry, tadi aku buang air dulu tadi. Oke, gua mau coba untuk lanjutin gamenya sih. Oke, tes, apakah suaranya masih bagus? Semoga aja masih bagus ya. Oke, gila, aku main santai aja lah. Oke, ini ada ikan beracun. Jangan sampai terkena. Eits. Oke, susah sih ini. Mulai banyak guys, para predator di sini. Gua dikepung. Dan yang bisa gua makan cuma ikan buntal sama cumi-cumi. Waduh, kita makannya dulu. Hah. Wah gila, lama sekali ini perkembangan evolusi gua. Oke, gua di sini main aman aja sih, dan semoga saja tidak kenapa-napa ya. Oke, makan saja Bung. Frenzy bonus. Oke. Wait, hampir saja. Oke, lanjut. Kita makan ikan buntalnya. Ini nyebelin banget sih ikan buntalnya. Kalau kita nggak cepat-cepat makan dia, guys, dia bakal melambung seperti ini. Waduh. Oke, dia. Ha, wait. Oke. Please, bisa dong. Bisa. Tinggal setengah nih. Tinggal setengah. Oke. Nice. Aduh. Oke, sip, bisa kita makan kesempatan. Dikepung. Oke. Nice.
makan dulu, siap dan mereka menjadi kecil ya. Bisa kita makan. Oke, makan saja bung. Itu ada paus orca sih, yang menjadi kecil, yang bisa gua makan. Cuma kita nggak usah terlalu nafsu. Kita makan dulu apa yang kita bisa. Tidak. Oke. Kepung gue guys. Oke, makan dulu. Nice, kita udah naik level ya. Pokoknya kita pelan-pelan tapi santai. Oke, ini bisa. Aduh, terkena poison. Kita muntahin dulu. Makan dulu apa yang bisa kita bisa makan guys. Oke, nice. Oke, siap-siap. Double frenzy. Oke. Oke, hampir aja terkena paus orcanya, saudara-saudara. Dan kita sudah 1 jam ya. Gua lihat sekarang sudah 1 jam 1 menit. Gila. Lama juga ya gua main game ini, guys. Oke. Dan semoga aja kita nggak sampai 2 jam ya. Harusnya sih nggak sampai, guys. Karena aduh, termakan. Gua nggak tahu ada paus orca di sebelah. Gila, susah banget. Tuh kan malah kena racun. Bentar. Gua harus lihat nih. Nah, sip, dapat extra life. Baru aja dapat extra life langsung mati. Oke. Aduh. Waduh, ini terkena. Nyebelin banget. Oke, ini makan, ini juga, ini bisa. Oke. Jangan terlalu terburu-buru ya. Kita pelan-pelan aja jalannya. Jangan terlalu terburu-buru kayak ikan-ikan lain tuh guys ya. Pelan tapi santai. Tuh ada ikan buntal, bisa kita makan. Tunggu dulu, hap. Oke. Bisa nih temen. Pokoknya kita jangan terlalu nekat ya. Ini juga, ini bisa nih. Oke. Jadi gua harusnya klik kiri. Makanya gua kayak maju-maju gitu. Oke, main aman aja Vernis karena ini emang sudah pada levelnya ya. Masalah mulai susah nih. Oke, makan saja ini juga teman. Wah gila, susah sekali nih. Oke, gua pikir apa, ternyata ada hiu di sebelah kanan. Ini juga makan, ini juga nice. Oke, okay. Please, please. Hampir aja, itu kan beracun. Oke, kita turun dulu guys, santai saja ya. Gak usah terlalu terburu-buru. Tuh, bisa guys ya, udah sampai setengah nih. Waduh, ada notifikasi mengganggu, bung ya, di tempat saya, dan ini mengganggu saya. Aduh, tidak. Ini bisa masuk menu gak sih, bung? Ada notifikasi yang mengganggu. Oke. Bentar. Kita main aman dulu. Waduh. Bentar guys. Ini gara-gara ada notifikasi nyebelin banget. Bentar. Bisa gue resume. Bentar guys. Wah gila. Padahal tadi. Bentar lagi loh. Sedih masuk. Sedih masuk mulut dulu. Iya. Berkali-kali. Masuk mulut. Oke, suara gue kayaknya udah mulai habis ya. Jadi, sorry banget kalau misalkan gue mungkin ngomongnya nggak terlalu banyak ya. Mode serius guys, mode serius. Gue pengen cepet menang sih. Oke. Oke, nice. Jadi kecil. Please kalian semua ya, mati. Paus orca. Aduh, terkena racun lagi. Oke. Hati-hati, guys. Waduh, dikepung. Masuk mulut mulu. Berapa kali dah? Ini sekali lagi gua mati, udah loh. Gila, susah banget. Gila, guys, susah banget. Oke.
Miau, halo Bang Dennis. Siapa ini? Kok dia bang ngomong miau? Kayak gue kenal deh. Oke. Oke, santai saja Bung. Wah gila. Sorry guys, gue nggak ngomong ya. Ini mode serius. Susah banget soalnya nih game. Dan gue pengen banget bisa namatin nih game. Mati lo. Shup 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 shup. Oke. Okay. Ah. Gila itu orcanya cepet banget tuh. Kayaknya dia nyoba ngejar gua deh. Tuh kan, nyebelin banget. Aha, hati-hati aja. Ah, ini nyebelin banget ikan buntalnya. Ah, kenapa terkena gigitan terus? Sial. Ah. Guys, terkena gigitan terus 7 kali loh di dalam game yang satu ini. Ah. Oke. Fokus. Fokus. Gue pernah mainin game yang lebih susah dari ini ya. Ah, terkena ini lagi. Oke. Sorry guys, main aman nih. Kalau lambat ya, mohon maaf aja. Maklumi ini udah level tinggi nih soalnya. Aduh, terkena ini lagi. Oke. Ah, paus biru. Gua paling sebel sama paus biru, guys. Kalau hiu mah nggak masalah, dia jalannya lambat kalau paus hiu. Apa kalau apa namanya, Pak? Kalau hiu. Kalau paus orca itu dia cepet banget. Gila. Oke. Ah. Setengah, guys ya. Tinggal setengah lagi dan gua berharap bisa menang ya. Please paling tidak berevolusi gitulah. Dan sampai mati lagi. Ah. Tolong. Mati lagi. Ntar guys. Istirahat dulu. Mati 8 kali. Gila. Wow. Emang sedih. Iya, sedih sekali. Kesel banget sih guys ya, mati berkali-kali. Pas orcanya gitu loh. Take a break ya, take a break. Gua mau minum dulu. Ntar guys, gua coba ambil napas di luar dulu ya. Baik, kalian yang mau keluar silahkan keluar. Karena ini gamenya sepertinya akan lama sekali ya. Jadi sorry banget.
Oke. Mau coba lanjutin gamenya lagi lah. Ya, aku sambil makan sih, guys. Oke. Aku lanjutin aja lah ya. Oke. Sudah. Kita lanjutkan aja. Dan sini kita mainnya santai saja ya. Setengah lagi, please bisa, gue berharap, tolong setengah lagi guys ya, main aman. Speed mode. Nah ini nih, biasanya kalau udah sampai tahap ini guys, gue kemakan. Semoga aja enggak ya. Oke. 75% lagi guys. Paus orcanya semakin banyak. Ke bawah. Please. Hampir aja untung paus orcanya. Ini ngikutin gua guys, nyebelin banget ini. Gua dikepung. Tidak. Oke, tolong gua dikepung, guys. Gua dikepung. Gila, gua dikepung dong. Waduh, susah sekali ini. 75% ya, 80% guys. 90%. Please. Naik level. Berevolusilah. Wahai ikanku. Nanti kayaknya di gameplay selanjutnya gue bakal main aman sih. Nah, setelah beberapa kali, setelah berkali-kali guys gue mati, akhirnya gue bisa sampai ke level ini ya. Dan sekarang paus orca adalah yang bisa membunuh gue ya. Tuh kan paus orcanya semakin banyak saja. Wah, gila nih. Tolong paus orcanya di mana-mana. Kepung pas orcai. Oke. Masih nggak masalah. 75% lagi guys. Akhirnya loh, gue bisa menyelesaikan yang satu ini setelah istirahat. Habis itu langsung main ya. Pokoknya kalau misalkan kita istirahat, biasanya performa kita dalam bermain game akan meningkat ya. Sebentar lagi my friend. Dan gameplay selesai. Oh, inilah yang aku tunggu-tunggu selama ini. Apa nih? Meng hati-hati. Iyalah. Masa nggak hati-hati guys? Kalau nggak hati-hati gue mati tuh. Berkali-kali. Oke, gue lanjut ya. Empat kali lagi. Apakah gue bisa bertahan? Semoga saja. Oh, ini permainan boss battle. Ntar guys, sabar. Ini suara gua makan kedengeran mic gak ya?
Malah jadi ASMR nanti. Oke, bentar. Wait, nice. Masih gampang ya, masih gampang. Gue berharap percobaan pertama langsung menang sih, karena nggak ada burung pelikan di bawah. Ah! Oke, masih ada nyawa tambahan. Dua. Jadi kalau gue mati sekali, nggak masalah. Oke. Ah! Tidak. Oh, tidak, guys. Ya. Oh, ha. Aduh. Oke. Wah, ini gua mati sekali lagi. Gua tamat, guys. Tamat. Mati sekali lagi, tamat, guys. Mana kamu? Nice. Main aman, ya. Jangan gegabah, beres, guys. Oke, dia nyedot. Dan terkena selanjutnya. Sekali lagi guys, sekali lagi kalau kita bisa gigit 3 itu akan berhasil. Hah, langsung terkena. Ini bisa nih. Mengecil lah dan akan aku bunuh. Smart bang, ya. Terima kasih Neko Chan. Invite Discord nanti di deskripsi. Bukan, Discordnya nanti aku taruh di apa namanya? Discordnya nanti aku bakal coba taruh di video gameplay gua main bus ya, guys. Dan itu akan aku ganti deskripsinya nanti setelah gua selesai live streaming ya. Nanti mungkin kan coba cek aja nanti sekitar jam 6 malam mungkin lah. Bentar. Aku join ya bang. Iya silahkan. Dandi Haria Putra. Miau. Miaunya mana? Oke. Boss defeated ya. Bossnya dikalahkan di sini. Tiga gameplay lagi guys ya. Tiga gameplay. Udah berapa jam nih gue main ya? Udah 1 jam 20 menit. Halo bang, aku main Modern Warship juga. Iya, aku juga masih punya gamenya. Wih. Menggunakan karakter baru guys ya. Karakternya baru, tapi ini kecil banget. Let's. Wah, oh, gila, gue bisa narik yang gede banget. Wah, gue bisa narik ikan yang gede, guys. Tapi di sini makin banyak yang nyerang gue. Oke. Nyawa gue sisa satu sih. Jadi kalau misalnya gue mati, semoga aja masih bisa continuous. Kak. Lupa juga lompat-lompat. Kayaknya ikan-ikan yang bisa kita... Kayaknya kita dapetin... apa namanya XP itu tuh lewat ikan yang ada di atas deh guys. Jadi kita harus lewat situ gitu loh. Tuh kan nggak ada ikan yang bisa kita makan di bawah. Tolong. Kok oke. Kita bisa lompat tinggi banget ya. Siap. Ada bangau bu ah. Ini susah sih guys ya. Ini susah karena kenapa? Karena kita harus Bang, kapan mabar Modern Warship ya? Modern Warship kapan-kapan guys? Mungkin besok atau mungkin besoknya lagi. Gue juga nggak tahu. Kalau misalkan gue apa namanya waktu gue sibuk mungkin ya gue nggak bakal kelak guys. Tapi karena ini tugas-tugas gue udah lumayan banyak yang kelar, jadi ya gue coba untuk istirahat lah. Dengan cara bermain game yang satu ini. Palingan setelah ini gue bakal tidur sih. Oke, lanjut.
Ini level yang susah. Waduh, di situ. Oke, burung pelikannya banyak banget dan ini mereka pada ngikutin gua. Hampir. Ha. Tolong. Wah, hampir aja kena. Oke. Ha. Wah, gila, mereka pada tinggi-tinggi semua. Saudara-saudara. Wait, ada burung pelikan. Hampir saja kena. Wah, ini susah sih, guys. Oke, gua tahu sekarang caranya ya. Gua harus lompat, habis itu gua klik kanan supaya bisa nyedot mereka. Oke, saatnya kita lompat. Oh iya, benar sekali, Bung. Ya, saya tahu sekarang caranya. Eits, semakin banyak ikan-ikan ya. Ups. Semoga aja gua nggak kemakan ya. Kalau kemakan ngulang, guys. Sebel banget kok, jangan kemakan. Oke. Terima kasih, burung pelikan. Sudah menghapus para predator. Meskipun nggak semua sih. Oke. Sedikit lagi, guys. Kita bisa berevolusi. Semoga aja kita nggak makan. Dan di sini kita punya protector ya. Dua. So, jika kita hampir kemakan dua kali, itu tidak masalah. Sebentar lagi kita berevolusi. Super Frenzy. Pets, hampir saja. Wah, gila. Kalau udah sampai level ini, udah lumayan sih. Nice. Akhirnya, gue bisa berevolusi. Gue pikir bakal mati berkali-kali kayak tadi. Untung. Untung masih bisa, guys. Oke. Nice. Gila sih. Gue sekarang udah tahu, guys, cara untuk makan mereka yang ada di atas. Pokoknya kalian pada saat lompat, klik kiri. Habis itu kalian coba untuk langsung klik kanan untuk bisa nyedot mereka semua. Tuh kan, enak. Tapi ya itu paling efektif kalau dilakukan di atas sih. Dan juga kalian harus lihat di sebelah kanan atas itu ada ability. Jangan lupa juga kalian langsung pakai tuh ability-nya. Kalau misalkan penuh. Nah, sudah. Oke. Sudah. Tinggal kita berhati-hati sama ini nih. Sama ikan yang paling gede. Apakah bangaunya? Kok bangau sih? Apakah pelikannya bisa kita makan? Ya, jadi sih. Gue pengen nyoba gitu loh. Ha. Oke, nggak dapet. Kayaknya dia nggak bisa dimakan sih. Soalnya nggak bisa kesedot. Ha. Oke, sebentar lagi guys. Dan gameplay selesai. Dua match lagi. Bang, udah mau tamat kah? Ya, ini udah mau tamat. Tinggal dua permainan lagi. Tamat. Bang, abang main Modern Warship kok banter dapat uang dan naik level? Banter itu mungkin maksudnya anu ya, cepet ya. Ya, mungkin sekarang ini gue udah agak jarang mainin Modern Warship sih, guys. Cuma akhir-akhir ini gue jadi suka gara-gara ngelihat gameplaynya orang main Modern Warship, gue jadi pengen main Modern Warship, guys. Alasan kenapa gue nggak suka gue sebelumnya itu tuh gue nggak suka game Modern Warship itu alasannya karena ketika gue sudah berusaha keras sampai ke level 10 itu kapal-kapal yang harusnya bisa gue beli malah harus bisa dibeli itu tuh di level ke-15 dan itu gue nyesel banget sih. Gila. Mau pakai akun saya aja level 20 lots. Oh iya, silahkan. Jika berminat membantu saya ya. Anda bisa chat saya di di Discord ya mungkin. Tapi gue masih nggak tahu sih caranya ganti akun. Oke. Chapter ke-59, Madhouse. Oke, very close now. Oh, apa ini? Oh, mungkin karakter-karakternya itu tuh karakter musuh itu tuh akan semakin susah ya gara-gara jika mereka
dekat sekali apa di, jika mereka lebih dekat dengan kita itu akan lebih cepat kemakan kitanya. Yo bang, tamatin ya. Terima kasih yang udah support. Bos terakhirnya mana nih? Mungkin setelah match ini selesai kita akan melawan bos terakhir guys. Cuma gue nggak tahu sih bos terakhir akan seperti apa. Tapi harusnya bos terakhirnya itu tuh yang tadi guys, yang warna hijau. Ya. Gila. Ikannya semakin beraneka ragam. Coy. Semakin susah saja ini game. Predatornya di mana-mana guys, tuh kan nyebelin banget. Oke. Gila. Kita pelan-pelan aja, guys. Oh, tidak dikepung. Hampir saja. Double frenzy. Kalau kita bisa lompat ke atas, guys, itu lebih enak ya. Soalnya apa? Kupu-kupu dan serangga-serangganya bisa kita makan. Oke. Hah. Makan saja, Bung. Apa ini? Setengah lagi. 75%. Kita bisa berevolusi lagi ya. Kita cicil-cicil, guys. Eits, hampir aja kena. Tadi gua hampir nekat. Double friends. Friends itu artinya apa ya? Waduh. Di mana-mana ada musuh, my friend. Oke, nice. Kita bisa makan yang seperti ini. Mana kalian ya? Tetap harus berhati-hati ya. Gua di sini main aman sih. Gua takut mati terus, guys. Kayak tadi, gua main 7 kali mati terus gara-gara nggak main aman. Super frenzy, mega frenzy. Oh gila. Chatnya ada yang apa namanya? Ada yang ngirim suatu chat yang cukup panjang ya. Cuma gua nggak bisa baca sekarang. Gua mau coba fokus aja. Oke. Okay. Bisa kita makan. Ayo lu ya. Kayaknya sekali coba gua akan langsung menang. Sekali coba bisa deh, guys. Let's. Langsung banyak. Oke, sip, selesai. Tinggal satu match lagi, guys ya. Kita lihat seperti apakah match selanjutnya. Wah, beruntung sekali Miao. Apa ini? Bang, itu kapal tier 3 waktu belum rilis di Play Store memang bisa beli di level 10 karena abang waktu level 10 itu rilis jadi diganti jadi level 15. Tapi tier 3 itu makin susah, apalagi kapal Yamato. Ya. Itu sih. Tapi kesel sih guys ya, gua harusnya bisa beli kapal-kapal yang cukup apa yang tiernya tier 3 gitu loh. Cuma gara-gara ada updatean ya gua nggak bisa gitu loh. Ikan oil fish yang sering dipakai di susu. Aku level 11 nggak ada usakov. Nah, maksudnya gimana? Mending beli Vela aja. Ya, gua Vela mungkin bagus ya. Banyak dari kalian yang bilang Vela bagus. Nah, chapter terakhir guys ya, final battle. Dan sepertinya nanti setelah gameplay ini selesai, kita bakal makan si ini nih, si hewan yang apa ikan yang berwarna hijau ini ya. Tapi sebelum gua melanjutin gameplay yang ini, gua akan coba untuk buang air sebentar ya, karena gua tadi banyak minum. Jadi ya sabar dulu ya. Gameplay terakhir guys ya. Gua mau siap-siap.
Oke guys, udah sampai lagi. Gue sambil makan sih, btw. Halo Bang, halo juga. Wih, ada Ming Ciko. Halo Ming Ciko. Ini bentar lagi kayaknya udah selesai nih soalnya. Ini adalah gameplay terakhir. Dan semoga aja kita bisa menang ya. Dua atau tiga kali coba nggak masalah. Yang penting menang guys. Mic aman. Layar aman ya. Kita akan coba gameplay terakhir kita. Let's go. Continue. Wih. Suaranya bunyi seperti ini. Wih. Cepet banget. Gila guys, cepet banget. Itu hewannya cepet banget, gila. Bosnya cepet banget dia larinya ya. Wah, gila. Gila guys, susah sih ini. Susah, susah, susah. Hati-hati bung, hati-hati aja. Kalau nggak ada bom, gua nggak berani guys. Ha, eits, ya. Gila, gara-gara cumi-cuminya nih nyebelin banget. Ah, oke, okay, masih ada 5 nyawa lagi. So, gua aman-aman aja. Aduh, kena ini lagi bung, gede banget. Sini lu, nice, dipakai. Amam. Oke, kita kasih. Dan ada bom. Makan. Ya. Makan aja. Para bomnya. Sepertinya guys, percobaan kedua ini akan berhasil ya. Ayo, sini. Sekali lagi guys, sekali atau dua lagi. Please, itu aja. Oke, dia akan kemana? Makan dulu. Iya, dia mau kemana? Kita, dia bakal ngejar sih. Oke, selesai. Selesai. Inilah yang aku nanti-nantikan selama ini. Oh, langsung dimakan guys. Gila, hanya dengan dua kali aja. Dan kita dapetin penghargaan ya. Boss defeated. Gila, lumayan dapetin reward seperti ini guys. dua kali lagi level 19. Oke, apa ini Bang, makan dulu silahkan. Jangan ganti deskripsi Bang. Kenapa? Kapan-kapan main CODM? Fokus Bang. Iya, fokus sekali tadi. CODM gua poinnya 6.800. Bang, mau saya gridingin duitnya enggak? Enggak dulu guys, karena apa namanya? Gua lebih suka main sendiri ya. Jadi bosnya. Siapa tahu mau beli sesuatu di akun yang mau gua pinjem WKWK. Bosnya cuma kayak gitu, Bang. Iya, cuma satu bosnya tadi itu tuh yang warna hijau itu. Tapi susah loh buat bisa ngalahin dia. Cuma gara-gara gue udah tahu pergerakannya aja, gue bisa ngalahin dia, guys. Mantap, ya. Hebat lo Bang. Enggak sih, ini pasti banyak orang yang juga melakukan hal yang sama. Dan akhirnya tamat. Oh iya, gue mau coba, apa namanya, ngepost ini di story YouTube ya. Bentar, gue mau coba ngepost di story YouTube, guys. Akhirnya. Oke. Ada nggak Bang Alien Shooter 2? Alien Shooter 2? Alien Shooter 2. Gua nggak tahu sih Alien Shooter 2 kayak gimana. Oke.
Tuh guys, akhirnya gameplay selesai. Setelah perjuangan yang sangat lama sekali ya. Ini aku main sekitar berapa ini ya? Nah ini. Sekitar 1 jam 39 menit ya. Dan terima kasih banget. Dah. Ada nggak Bang Alien Shooter 2? Oh, nggak tahu. Bang moderator apa ya? Moderator apa? Saya butuh link Discord. Oh iya ya, nanti nanti nanti. Nanti nanti. Nanti guys ya. Bentar. Oke. Sudah 1 jam 40 menit ya. Dan banyak banget yang berkomentar di sini. Oke, sip. Nice, selesai. Game lama juga itu, Bang. Oh, iya kah? Oke. Ya, seperti itulah ya, guys. Gameplay gua dalam bermain game ini. Feeding Frenzy. Dan sepertinya ini kok loading ya? Gua nggak tahu sih. Dan apakah masih lancar live streamingannya? Ya, ini... Apa namanya? Seperti itulah gameplay gua dalam bermain game yang satu ini. Terima kasih buat kalian yang sudah... apa meluangkan waktu untuk menonton video yang satu ini. Halo guys, jadi tadi aku mencoba untuk bermain game Feeding Frenzy 2 dan sekarang lihatlah. Akhirnya teman-teman, gue berhasil untuk mengalahkan si bosnya ini tadi ya. Ini setelah perjuangan sekitar 1 jam 42 menit ya. Dan ya gitu. Oke, sudah guys ya. Ini kita akhiri dulu live streamingan pada kali ini. Dan terima kasih buat kalian yang udah menonton sampai durasi kesekian. Sampai jumpa di next video ya. Bye-bye, kalian semua. Next main CS, Bang. Oke. Tapi gue nggak punya CS sih. Mungkin lain kali kalau misalnya gue punya PC baru, gue mungkin bakal main CS, guys. Bang Faris nih main Modern Warship lagi. Ya, kapan-kapan, guys. Kita main Modern Warship lagi. Oke, bye-bye.